teman-teman. Wah, turunnya teman-teman banyak sekali. Teman-teman, tapi kita tidak bisa ambil yang di atas. Ambil yang di bawah saja. Saya Yohan, hari ini saya akan melihat buah durian yang jatuh, teman-teman. Tapi teman-teman harus pakai topi dulu ya, teman-teman, karena nanti duriannya jatuh kepala kita, ih sakit, teman-teman. Ikuti saya. Teman-teman, kita sudah sampai di keberadaan durian. Teman-teman, ladang durian ini, teman-teman, penuh tanaman berbeda juga loh, teman-teman. Seperti nanas, pisang, daun, serai, daun, jagung. Teman, lihat ada markisa. Wah. Teman-teman, ini markisahnya. Buah markisahnya. Tapi teman-teman, markisahnya belum masak. Masih muda loh. Ini dia teman-teman. Ini juga markisa. Dia pohonnya menjalar, Nak. Iya, menjalar sampai... sini, lihat. Sampai situ. Tinggi kali. Tengok banyak markisa. Kan? Banyak kali. Markisa ini bisa dimakan langsung, bisa juga hidup loh. Teman-teman, di sini banyak tebu. Kita ambil dulu ya tebunya untuk dimakan. Nah, teman-teman, kita pilih tebu yang masak ya. Yang mana ya? Oh, yang ini teman-teman. Ayo. Ada yang tajam, teman-teman. Bukan. Oh, bambu melawan. Bambu melawan bambu. Menang. Siapa ya? Ditarik banget. 3 days later. Ternyata teman-teman cukup sulit ya, teman-teman. Tapi on pijak dulu ini. Ini dia teman-teman. Dia teman-teman. Wah. Bok lalang sangit. Masa. Teman, sekarang tebunya sudah dapat. Kita panggil dulu ya, Mama. Untuk mengupasnya. Ma, ini Ma, on tebu on yang on ambil. Ini mau dikupas? Ya. Ya. Ma, cara tebu dikupas macam mana? Pertama-tama, ujungnya yang ini kita putuskan dulu karena ini kurang manis ya. Lalu yang di dekat akarnya juga kita buang. Nah, setelah itu baru dikupas. Aku mau dikulam. Teman-teman, sudah mulai kelihatan isinya. Wah, segar teman-teman. Nah, sesudah itu baru kita
potong seperti ini agar lebih mudah dimakan. Ini Owan, ayo dicoba. Patah kena. Gimana? Manis gak? Manis. Ini dia tebu yang asli. Kita coba ya. Manis. Oh iya teman-teman, gula itu juga terbuat dari tebu loh teman-teman. Gitu ya? Iya. Masa sih? Iya. Ayolah, ikuti aku. Biar aku beritahu nanti. Kita sudah sampai di pohon durian. Wah, teman-teman, pohon duriannya besar sekali. Wah. Wah, teman-teman, duriannya banyak sekali, teman-teman. Tapi, teman-teman, kita tidak bisa mengambil yang di atas. Berartinya belum masak yang di atas itu, teman-teman. Buah yang di atas belum masak, kan? Karena nggak bisa diambil yang di atas. Iya. Bagian juga tinggi. Siapa yang mau manjat? Oh. Aku mana berani. Teman-teman, kita kalau mau makan durian, kita harus mencari durian yang jatuh. Kenapa? Iya, artinya sudah masak. Carilah. Kita cari ya duriannya. Cara situ coba ada nggak? Ada nggak? Gimana ya teman-teman? Susah juga ya teman-teman mencari durian yang jatuh. 1 hour later. Wah, teman-teman, ada durian yang jatuh. Mana? Ini mantap-mantap tutul, teman-teman. Owan panggil dulu ya, Mama. Untuk mengupasnya, Ma. 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 Apa, Nak? Ma, ini ada durian yang jatuh. Durian itu walaupun baru jatuh, belum tentu ditumasak, Owan. Ma, aku tetap mau, Ma. Kalau dibelah sekarang, besok nggak bisa diperam lagi, loh. Ma, aku tetap mau sekarang. Belahlah, Ma. Pokoknya aku mau dibelah. Owan mau dibelah? Duriannya mau dibelah, Ma. Oh, jadi Owan mau belah durian itu? Iya. Kalau nanti belum masak, nggak apa-apa? Enggak. Kan udah wangi, Mas. Sudah tentulah sudah masak. Kadang-kadang durian itu walaupun udah wangi, dia jatuh, belum tentu masak. Ayolah, Ma. Potong aja, Ma. Oke, oke. Mau potong ya untuk Owan? Mau gitu, Bang Owan. Owan, ini duriannya. Belum masak, Ma. Tadi kan Mama udah bilang, walaupun dia wangi dan udah jatuh, belum tentu masak, lihat kan? Belum masak kan? Iya. Teman-teman, duriannya belum masak, teman-teman. Tengok itu, tengok. Belum masak. Kata Mama. Iya, lebih cocok duriannya untuk jadi perangkat tikus. Tetap tenang teman-teman, di atas masih banyak duriannya. Hei, kamu durian, nanti kalau sudah
jatuh yang masa ya durian? Iya. Kalau enggak? Kamu akan ditebang. Jangan, nanti aku kesakitan. Kamu? Teman-teman, hari ini sudah dulu ya. Tapi kita akan mandi-mandi ke kolam. Ayo teman-teman. Kita sudah sampai di kolam berenang, teman-teman. Tapi ini kolam ikan, teman-teman. Wah, teman-teman, segar sekali, teman-teman. Teman, senang sejuk sekali loh teman-teman. Habis menemukan durian, kita mandi. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Gratis loh teman-teman.